Ramai nak ambil gambar adik-adik. Okey, jadi alhamdulillah pada malam ini kita dah ada pemenang persembahan terbaik. Tapi dalam banyak-banyak anak-anak staff tadi, ada juga dua orang anak staff yang nama besar dengan jaya je. Tak faham. Pada sana? Lama bikal lah ya. Okey, jadi tadi saya dah janji nama kumpulan diorang, anak-anak staff pada tahniah. Sekarang kita tanya, apakah nama kumpulan? Kita tanya yang paling senior lah. Yang paling senior. Untuk pengetahuan semua sebelum apa-apa lah, sebenarnya kumpulan ini dilatih oleh Ustaz Anwar. Satu tepukan gemuruh untuk Ustaz Anwar dan juga anak-anak staff. Jadi kita tanya yang paling senior lah ya. Kau Ustaz, mana yang latih? Kerajaan ramai kau. Okey, nama sebenar kumpulan anak-anak staff UTP ni apa sebenarnya? Nama sebenar kumpulan? Kumpulan Umi. Kumpulan Umi. Lepas tu kumpulan ayah aje. Jadi okey, ayah dengan mak nama apa? Nama ayah Encik Zulkifli, nama mak Rozia. Oh, Encik tu. Yang ni sebelah. Jauh sikit adik. Ustaz Rahmat. Oh, tak heranlah. Ustaz Rahmat, Ustaz Rahmat baca Quran pun kita khusyuk kan, anak dia. Jadi kita minta sikit lah harapan adik-adik. Sebenarnya kami terpaksa berkenalan dengan adik-adik ni sementara tunggu putusan hakim. Bukannya kami niat kami betul. Kita tanya sikit pendapat atau harapan adik-adik memeriahkan majlis. Bukan menyertai. Kalau adik-adik menyertai, confirm. Kita tak perlukan hakim. Memang confirm benar. Tapi ni adik-adik untuk memeriahkan majlis ni, apakah harapan adik-adik kepada abang-abang dan juga mak ayah? Abang lain. Adik-adik baju biru ni. Ayah dengan mak nama siapa? Mama Valeri. Ayah nama? Valeri. Oh. Atika. Apa yang aku buat ini pada hari ini jadi contoh kepada abang-abang. Jadi contoh kepada apa-apa dan kakak-kakak depan, baginya sihat sikit kepada abang dan kakak-kakak supaya belajar bersungguh-sungguh. Jangan main-main sangat. Dapatkan first class. Tahun 2014 kan adik-adik masuk kan bertanding. Okay, terima kasih dan tanya kepada adik-adik.